Yo guys, kembali lagi di channel Wibu kesayangan kalian, Wibu asal main. Ya, entah kalian sayang atau enggak, bodo amat guys. Ya, kali ini gua bermain agak telat. Gua bermain game Hero Kantare. Ya, ini adalah game yang membuat orang menjadi stres gara-gara gacanya guys. Dan membuat 1000 orang, yang aku yakin dari 1000 orang itu 98% itu adalah manusia-manusia yang sukanya nge-grinding reroll, reroll, dan reroll. Bagi yang nggak tahu Hero Kantare itu game apa, dia itu berdasarkan manhwa guys. Manhwa pakai W guys, bukan pakai U. Kalau U itu dari Cina, manhwa itu manganya Korea. Jadi di sini ada beberapa kumpulan manhwa yang gue tahu di sini. Gue udah pernah main di satu akun dan itu udah lumayan GG menurutku. Nah, itu ada manhwa didasari apa? Pokoknya intinya ya noblesse bangsanya, terus high school, God of High School, sorry, sama God Tower of God, ya kayak gitulah modelnya. Terus ada juga kayak hardcore leveling itu juga. Nah ini siapa namanya, Morijin. Ya bagi yang main game ini jangan banyak bacot lah kalian ya guys. Soalnya ini emang game itu gacanya emang susah dan yo pribadiku sih nggak susah, pribadiku ya nggak tahu siapapun kalian di dunia ini yang gacha nge-grinding dan itu adalah manusia musiman. Untuk game-game seperti ini musiman guys, manusia-manusia yang sukanya nge-grinding doang tapi nggak pernah main selama bertahun apa berbulan-bulan, nggak pernah, jarang banget yang main berbulan-bulan. Paling pol itu ya gua jamin ya main hero apa game-game kayak gini RPG turn based Hero Kantare terutama ini main cuma buat reroll terus nyombong ke orang-orang. Hei, gue dapet ini tuh. Kangurus. Emang apa sih nggak boleh? Ini burung pinik guys. Burung pinik. Pinik tapi pakai S. Pinik itu perlu definisinya burung api loh. Terserah lu lah. Ya guys, jadi model gamenya itu kayak nge-chain-chain gitu, kayak ada rantai merantai gitu guys. Ini salah satunya. Jadi kalau misal kamu satu chain ditambah satu chain, nanti kamu cuma mengurangi satu chain doang, satu mana. Terus kalau ada dua chain ditambah satu chain, kamu itu mengurangi dua mana, kayak gitu modelnya. Oke, okay, stage pertama selesai. Oke, okay, yo, oke. Okay. Ya, ini masih tutorial awal banget guys. Oh iya, bagi yang mau tahu di sini selektif gacanya ya guys. Jangan mengada-ada lah. Ada yang ngomong, ada beberapa orang ngomong katanya dapat 2 SS dalam sekali gacha. Enggak. Udah dikasih tahu di akun resmi kalau misalnya itu cuma bisa dapat 1 SS dan beberapa S, bukan 2 SS. Oke. Okay. Ya, untuk kayak apa ya? Kayak game ini itu cukup simpel dan kalian bisa auto juga, bisa auto mode. Jadi kalian bisa santai sambil nge-grinding itu bisa, guys. Nah, udah selesai 1.2. Oke. Okay. Ini mungkin gua bakal skip ya, guys. 1.3 sampai 1.5. Aku skip mawon untuk gak menambah durasi banyak-banyak. Oke, okay guys, di sini habis 1.3 tadi gua disuruh ngegacha dulu di portal. Bagi yang mau gacha ini di portal, guys. Nah, ini buat gacha S doang ini. Aku yakin cuma dapat S. Saya emang udah gacha tutorialnya awal-awal dapat S doang satu biji. Nah, aku dapat cuma dapat duck anjir. Ya, kita skip lagi, guys. Ya, guys. Akhirnya satu strip 5 udah selesai dan itu memakai waktu cukup lama, 5 menit, 4 menit dan ya enggak tahu ya. Ya, ini adalah gacha tutorial awal. Ya, bisa kalian lihat sendiri, guys. Untuk tutorial selektif hero, kalian bisa dapat SS sebiji. Gua kasih tahu ya, ada tulisannya tuh. Selective cube grants 1 SS hero in 10 reroll and you can reroll until you stop. Intinya kayak unlimited. Lainnya gua maksud tolong. Pemain musiman cuma ngincer ini doang, selektif doang. Ntar kalian aku yakin jamin ya 90% orang manusia di muka bumi ini yang main Hero Kantare itu tolong.
main game Hero Kantare ini cuma buat reroll. Jadi kalau misalnya mereka dapat 2 SS itu bakal langsung semua ke grupnya Hero Kantare. Aku dapat 2 SS dari Hero Kantare dari tutorial. Gak bakal dapat, guys. Kalau dapat tolong di report, guys. Soalnya itu gak mungkin bisa. Wong GMS sendiri udah ngomong, ya dia apa banyak pecot, kita langsung gaskan untuk dapetin siapa ya? Ya pokoknya dapet SS pokoknya, guys. Dapet SS pokoknya, nggak peduli dapet siapapun. Kayaknya udah saatnya gue selektif. Ya, gue kayaknya bakal ngincer siapa ya aku ngincernya ya? Biasa aja pokoknya bagus. Ya kalau reroll lama gue bakal nge-skip, guys. Soalnya di sini nggak bisa sembarangan langsung ambil. Wow. Witch of the West Mirayo. Ini bagus, guys. Buat yang kalian yang suka nge-debuff gak jelas gitu, ya itu bisa dicoba lah kalian. Aku ngincer dapat 4S. 4S bukan 4 SS, guys. 4S aku ngincernya. Ada 3 nggak apa-apa, wes. Nah, ada Endorsi dari Tower of God. Nah itu temennya Bam, itu temennya si Bam itu. Oke. Oh ya, jadi kasih dapat SS di sini, guys. Untuk kaca-kacaannya walaupun di tutorial sekalipun itu warnanya kuning, guys. Jadi biru itu S, jadi kalau kuning itu SS. Yes. Kongti withdrawal Spiro 20 menit. Oke, guys. Jadi setelah gue mikir-mikir, setelah beberapa kali ngegacha, aku akhirnya bakal memutuskan mengambil DC. Ya, gue ngambil DC. Curtis. Tae. Dekun Edan sama King Uma sama terakhir itu DC. Ya, dia itu tanker, guys. Tanker tapi healer juga, bisa jadi tanker juga. Oh ya, gue mau masih tunjuk upgrade di game ini. Cukup mudah. Ya, kalian kayak gini doang. Selesai. Cuma butuh EXP point sama uang gold doang, sama ada emblem buat naikin limit break-nya doang ya, guys. Oke, telah selesai. Oh ya, di sini juga bisa ngawaken awake dengan mengandalkan emblem apa, memory stone. Oke, dan ini selesai. Dan ini buat nambahin relic, guys. Yang tanda tanya ini, kartu tanda tanya itu buat slot relic. Oh nih. Oke, aku ambil ini aja. Itu buat 5% recovery HP. Cukup bagus. Gua masukin dan selesai. Oh iya, ntar aja. Jadi gua penutupan langsung aja, guys. Jadi karena udah mengucapkan banyak terima kasih kalian yang para hero apa para pemain musiman, player musiman yang bermain Hero Kantare, gua ucapin terima kasih banyak telah menonton. Dan kalau misal kalian pengen ada info-info lebih lanjut tentang Hero Kantare, kalian bisa bertanya dan bisa menanyakan apapun itu. Boy, kok spek minimalnya berapa, mau itu sistem mereka berapa, mau apapun, mau gamenya itu kayak gimana modelnya, terserah kalian. Dan kalau misalnya mau nge-add friend ke aku, kalian bisa lihat di kiri atas itu level 3 hero 1877104. Itu ada nama hero saya, apa nama pemain saya di sini, guys. Ya pokoknya gitulah, nanti gue bakal ngubah kayaknya. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video gue kali ini. Arigato gozaimashita, matashita, mataone, yazoro.